Ini warnanya bagus sekali. Terus kristalnya bagus, lasernya hidup. Lagi kita nih. Oke, seperti biasa kita mau update. Dan kali ini barangnya apa nih, Om? Kali ini barangnya udah mau ngeluarin yang middle up lah ya. Oke. Jadi koleksi yang kali ini agak lumayan bagus ya. Oke, siap. Jadi emang udah arahnya ke kolektor. Oke. Ke kolektor item lah. Sini saya suguhin beberapa permata yang benar-benar berkualitas semua. Okay. Dari mulai ruby, jamrut, safir, cat eye. Okay. Dan sebagian sudah emas berlian ya, ikatannya. Dan sebagian sudah emas berlian. Oke, okay, siap. Oke, okay, kita langsung yang pertama nih, Om. Langsung pertama. Oke, okay, okay. Kita buka di awal nih, ada ruby ya. Oke, okay. Waduh. Ini ada ruby pigeon blood. Kalau udah ruby pigeon blood udah ruby idaman ya? Iya betul, warnanya karena ruby pigeon blood tuh memang warna merahnya sempurna sekali ya. Betul, benar-benar betul. Merahnya intens sekali, strong sekali. Dan pastinya banyak yang dicari karena memang paling the best ya di pigeon blood. Oke. Okay. Nah ini ada koleksi pigeon blood yang benar-benar bagus lah ya. Iya betul betul. Tapi ini treatmentnya masih treatment HC. Masih HC ya? Ya, okay. Ini barang Afrika. Oke. Okay. Tapi untuk barang-barang begini untuk pakaian hari-hari aja sih. Betul. Jadi yang mulai start awalnya yang agak-agak slow dulu. Oh, tapi walaupun HC memang yang kualitas juga ya, Om ya. Ya, tetap yang berkualitas. Betul, karena betul. Semua HC nggak ada yang keluar pinjam blat juga. Betul betul. Jadi ada semua ada kelas-kelasnya pastinya. Dan ini kelasnya yang pinjam blat. Yang pinjam blat, oke okay, siap. Dan ikatannya juga ya, bagus. Ini, ya. Aduh, ini mewah ya. Ya. Jadi emang udah kelasnya udah kelas mewah lah. Oke, siap. Menengah ke atas nih. Dan ukuran dimensinya juga betul. Batunya bagus ya. Betul. Nah, jadi ideal lah untuk batu permata untuk ukuran segini. Oke, siap. Jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga. Ya sedang untuk ukuran masih dibilangnya size kantoran lah ya untuk begini. Oke. Masih enak dibangkit. Bisa dipakai. Nah, ini mewah sekali ya, ikatannya juga ikatannya oke okay banget, tinggi jadi gini. Ya udah aura mewah lah ya, ya begini, udah aura mewahnya udah dapat lah ya, walaupun rubinya masih yang treatmentnya masih biasa ya, ya. AC ya, tapi bagus benar-benar. Laser hidup ya. Betul. Intinya laser hidup, warna juga bagus sekali, udah masuk ke pigeon blood. Okay. Di memo juga ditulis pigeon blood. Oke, okay. Okay, cakep, benar-benar bagus banget. Kita 3,7 karat, oke. Okay. Red, ya, pigeon blood ya, Om. Pigeon blood jatuhnya. Oke, okay. Mozambique. Nah. Oke, okay, siap. Oke okay lah ini, kalau untuk ini barang-barang buat harian aja. Betul-betul, cakep-cakep. Buat harian masih oke, okay. Buat tampilan sedikit mewah ya. Iya, ini, waduh, mewah. Oke okay banget lah. Betul-betul. Cakep barangnya, lasernya juga itu. Gak pernah dicek juga. Warna bagus, size bagus, apalagi didukung dengan ring micro setting. Betul. Yang bagus. Jadi udah packaging yang sangat sempurna. Oh, okay. Batu pertama sampai berapa nih? Ini batu pertama di open 5 juta. 5 juta aja? Ya, okay, 5 juta aja. 5 juta, udah okay. Bagus sekali ya? Iya, bagus. Tinggal okay. Pakai aja nih barangnya. Keren banget. Udah bagus, enak barangnya, warnanya okay. Bagus. Oke, siap. Nah, yang kedua nih ada koleksi safir ya. Oke. Okay. Ini ada blue sapphire. Yeah. Nah, di sini yang kita lihat dari warnanya dia basicnya blue ya, tetap yeah. Blue sapphire. Terus dia yang bagusnya dia punya laser yang benar-benar bagus ya. Iya yeah, benar. Jadi batu ini udah seperti kaca, jadi tingkat kerjanya sangat bagus. Benar. Kristalnya. Kristal sekali dan bersih barangnya. Jadi kalau kena sinar matahari atau sinar lampu nih makin hidup lagi banget. Dimensi juga cukup baik, bagus. Mejanya cukup lebar dan agak memanjang loh ya. Betul betul. Ikatannya juga. Ikatannya juga oke. Okay. Udah mikronya full. Mikronya taburannya full juga. Jadi udah kelasnya udah cakep lah ini. Betul. Bisa dipakai apa? Ini cakep. Ini bagus. Aduh. Agak
ada selera yang pengennya yang blue-blue-nya agak betul. Soft ini ada pilihannya. Iya, ini warnanya light lah. Agak light blue. Oh, bagus lah pokoknya barang ini, lasernya hidup sekali ya. Betul-betul. Okay. Sudah di memo-nya? Sudah memo-nya. Okay. Dan ini bagusnya heat only. Oh, heat only. Nah. Oke, okay, siap. Natural blue sapphire 3,2 karat. Warna biru, oh iya, heat only Sri Lanka ya? Sri Lanka, okay. Jadi kalau dapat yang barang heat only, ya udah. Iya nih, aduh. Mantep lah ya. Oke. Okay. Barang Sri Lanka, Ceylon, iya. Udah kristal sekali ya. Betul, betul. Dia udah, dibilangnya ada eye clean ya. Betul. Ini di batu kedua di open 8 juta. 8 juta? Iya, okay. Heat only Sri Lanka, 3 karat. Iya, benar. Ikatan udah mewah ya, betul, betul. Sudah memo. Silakan nih teman-teman, cakep-cakep nih. Cakep barangnya. Kristal banget nih, kelihatan. Oh, edisi kali ini semuanya barangnya bagus-bagus. Betul. Jadi tinggal selera aja nanti. Oh, okay. Selera dengan batunya seperti apa dan terutama budgetnya. Okay. Disesuaikan. Disesuaikan. Ya, batu ketiga. Nah, ini ada okay. Blue Sapphire. Nah, okay. Yang kali ini warnanya intense sekali. Iya betul. Jadi ini strong blue lah. Iya. Ini birunya agak tua nih. Oh, ini bagus sekali deh. Ini rekomendasi juga. Oke, okay, oke. Okay. Karena dia punya warna yang intens sekali, benar-benar birunya tuh nyala sekali, lasernya juga bagus. Benar-benar kristal. Kristalnya juga bagus. Ini udah tahapnya hampir lip clean ya. Oke, okay, siap. Ini benar-benar bagus warnanya. Kristalnya benar-benar hebat. Ikatannya, iya. Ikatannya juga ini aduh. Ini ikatannya yang ini agak spesial. Oke. Okay. Ini customnya yang terbaik lah bagi saya. Benar-benar bagus. Posisikan juga nih, cakep. Desainnya juga bagus. Mantap. Ini customnya udah sangat matching dengan batunya. Betul-betul. Desainnya. Okay. Ini cukup mahal untuk bikinnya nih. Walaupun okay, jarak mikrosettingnya ini agak-agak lumayan. Oke. Okay. Untuk ringnya aja udah hampir 1,5 juta. Oke, siap. Itu yang saya suka, ini barangnya benar-benar apa ya, dari segi warna dan clean-nya. Iya, benar. Lasernya tuh wah, benar-benar meledak-ledak tuh. Iya, benar. Ya, kalau kita goyang dikit aja udah gemerik ya, sekali ya. Padahal indoor nih kita masih di indoor, apalagi di outdoor. Nanti ketemu sinar matahari tuh kita goyang dikit ya. Di jari tuh wah, ini serem sekali nih. Aduh, ini kantoran cakep nih. Size-nya juga enak. Betul. Wah, jadi benar-benar barang spesial dan ini mewah sekali lah. Ini iketannya juga nambah naik juga nih warna. Ya, ini semakin hidup batunya. Iya nih, hampir mirip berlian nih malah iketannya. Ini juga pilihan sekali ini ya, pakai okay, serponya yang terbaik lah. Terbaik ya. Jadi udah kalau secara visual kita betul, lihat betul. Ini udah kayak berlian. Betul. Lasernya. Blue Sapphire 2,5 karat. Oke, ini malah similar to Royal Blue ya. Iya. Heat only, oke. Okay. Ceylon lagi. Oke, okay, siap. Ini wajib untuk di okay, koleksi siap. Lah. Oke. Okay. Karena barang begini udah enak kita mau benar. Pakai di event-event segala macam udah masuk aja. Oke. Okay. Nggak bakal malu-malu. Harga? Harga ini agak lumayan. Ini okay. Di open di 12.500. 12.500 nih teman-teman. 12.500. Pokoknya nggak bakal nyesel lah ya, untuk beliin. Cakep-cakep. Karena oke okay banget. Keren banget ya Laster. Mantap lah pokoknya. Masih ketemu biru-biru nih. Waduh, nah yang ini cabochon besar banget deh. Ini besar kali ini. Birunya bagus ini. Birunya enak, body glass juga barangnya yeah. Batunya sangat body glass, okay. Clean, yeah. Starnya strong, okay. Benar-benar ya udah perfect lah maksudnya. Betul-betul. Aduh, udah bagus lah barangnya. Starnya juga benar-benar strong sekali ya. Jadi yeah. Udah kayak mayung ya. Benar-benar. Semua nggak putus. Ya. Ujung ke ujung semua nggak putus. Waduh, iketannya lagi. Iketannya juga. Full lagi tabur. Full tabur, mikro setting, cakep lah ya. Oke. Okay. Waduh, keren keren. Nah ini batunya benar-benar oke okay lah untuk di koleksi. Oke. Okay. Ini tinggal di upgrade ke gold diamond, wah top sekali. Tambah bagus ya. Oke. Okay, besar. Benar-benar besar. Waduh. Bersih itu udah paling idaman lah ya untuk mempunyai batu yang seperti itu. Benar-benar bagus. Okay. Terutama starnya ini betul, bagus sekali. Benar-benar mayung. Waduh. Ini dengan minim cahaya ya. Udah keluar starnya.
ini gimana kita bantu center atau di outdoor. Wah, ini seru banget. Ini bagus banget nih, besar. Besar, yang ini 10 krat. Oh, 10 krat? Iya. Yeah. Oke, okay. 10,3 krat. Oke, okay. No treatment banget. No treatment. Ya. Salon masih juga nih? Iya. Yeah. Oke, okay, natural star blue sapphire. Iya. Yeah. Oke, okay, jadi ini 10 krat salon dan no treatment ya? No treatment. Ya? Waduh. Jadi udah perfect ya? Betul. Udah batunya besar, starnya juga ya, strong, starnya strong, bodinya body betul glass, warna juga oke, okay, intensitasnya juga cukup bagus. Kalau ini saran saya nanti di-upgrade ke gold diamond aja, okay, lebih bagus lagi pastinya. Dan pastinya harganya untuk investasi ya, cukup bagus nanti ke depannya. Oke. Okay. Ini di 35. 35 juta. 35 juta, okay. 10 krat, no hit, betul, star, mayungnya. Yang penting kita... Ya. Ya, untuk kabelson cari di starnya dulu. Star, kalau ya, starnya lama juga itu masih kurang enak. Oke, okay, siap. Kita dapetin star bagus, mayung, dan apalagi ini full crack. Betul. Wah, mantep lah pokoknya. Iya. Makanya sekarang saya ini tinggal di upgrade aja ke gold diamond. Itu pasti oke okay banget. Oke, okay, siap. 35 juta. 35 juta. Oke. Okay. Silakan teman-teman. Ini ada koleksi jamrut. Wah, ini jamrutnya kristal banget. Iya, ini hijaunya di bawah. Ini padahal indoor. Hijaunya hijau vivid nih sepertinya. Iya. Ini waduh, bagus banget lah pokoknya. Benar-benar. Ini warnanya bagus sekali. Benar. Terus kristalnya bagus. Lasernya hidup. Wah, pokoknya ada top-top lah. Pokoknya edisi hari ini pokoknya mantep pokoknya. Oke. Okay. Ah, cakep nih. Cakep ya. Jadi kalau di jamrut emang minusnya banyak, rata-rata tuh di serat-seratnya ya, yang agak mengganggu. Dan ini ada beberapa koleksi jamrut saya yang udah pilihan ya. Jadi emang seratnya yang benar-benar udah minim. Pastinya lasernya bagus dan warnanya juga bagus. Waduh, mantap lah pokoknya. Seger-seger. Seger. Kristalnya mantap. Dibawa kondangan cakep. Hijaunya nyolok soalnya. Nyolok, karena enaknya jamrut tuh nggak perlu besar-besar. Benar-benar. Walaupun kecil, tapi ya, dia punya kualitas yang baik, kualitas ya, itu udah cukup sekali. Aduh, karena untuk barang jamrut, memang kalau yang kualitas memang agak-agak susah. Susahnya kan, masalahnya harganya juga pasti. Betul, jadi memang harga mengikuti kualitas. Iya, dibanding sapphire, itu agak lebih susah jamrut. Jamrut itu susah, betul. Apalagi untuk dapetin yang kualitas sama-sama, misalnya 2 krat. Iya. Tapi kualitasnya agak beda, yang ini lebih bagus tuh harganya lebih. Betul. Cowoknya lebih agak jauh. Sangat jauh sekali. Okay. 2,15 krat. Hmm. Ya, ini CE moderate. Hmm. Oke, okay, batu jamrut Kolombia. Waduh, hijau ya Kolombia. Kolombia dengan kualitas seperti ini. Waduh, cakep ya. Mantap banget pokoknya. Iya. Betul. Saya akan mau di-upgrade ke Mas Belen itu lebih bagus. Iya. Jadi rata-rata yang batu-batu di sini yang masih pada ikatan karat, silakan di upgrade aja, iya, itu bakal lebih oke lagi. Benar-benar, Kolombia yang sebenarnya nih, hijau ini. Nah, betul. Hijau seperti ini harus. Nyala banget lah pokoknya, betul, hijaunya. Jadi kalau lihat dari jauh udah kelihatan nih. Betul, betul. Kecil tapi pedes. Betul. Sampai berapa nih? Ini open 15. 15 juta? 15 juta. Okay, siap. Pokoknya kualitas sekali ya, Pak. Iya. Saya nggak bakal nyesel lah. Teman-teman tinggal upgrade aja nih. Tinggal upgrade. Ya modalin sampai 10 jutaan. Iya benar. Bisa dapetin emas baru ya. Iya, wah itu nilainya bisa lebih bagus lagi iya, ke depannya. Yang penting kita dapetin batu bagus. Benar. Yang penting dapat dulu nih. Mm-mm. 15 juta. 15 juta. Oke. Okay. Masih hijau lagi nih. Iya masih ada hijau lagi. Waduh. Ini juga visual nih sama-sama nih hijau. Cakep-cakep juga nih. Cakep-cakep juga. Kelasnya hampir sama. Oke. Okay. Cuman kalau lihat sedikit ini lebih unggul sedikit, sedikit okay sekali ya, tipis okay sebenarnya. Cuman kalau kita bisa lihat secara langsung okay perbedaan di warna aja, hanya dia warna ya, ya, dia lebih sedikit hijau. Iya betul. Lebih ya, tua dikit. Iya ya, lebih tua dikit. Makanya tinggal nanti ya tinggal selera. Tapi okay untuk kualitas sama, okay, sama-sama kristal, sama-sama lasernya bagus. Oke okay, siap. Cuman ini sedikit lebih unggul di warna, lebih okay agak tua. Cuman keratnya lebih kecil ini. Keratnya lebih kecil ya? Hmm. Oke, berarti mejanya lebih. Tapi meja bagus. Iya, ya, sama-sama nih, keratnya ini nggak nyampe 2 krat. Ini okay, 2 krat. Oke. Okay. Tapi meja ini udah meja 2 krat. Betul. Meja bagus kali ini. Dan pasti warnanya memang lebih hijau nah, dia. Nah, itu dia. Aduh, cakep-cakep. Cakep sekali barangnya.
Ya, ini bener ya. Keren ini. Meja lebar benar. Meja bagus sekali ini. Hijau juga ya mirip-mirip sebenarnya. Ya, mirip-mirip sekali. Kalau kita mau gandeng boleh. Wah. Aduh, sama tadi ini bagus nih. Ya. Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Oh, okay. Sama-sama berkelas, sama-sama bahasa oh, sama. Keren. Cuma sedikit warna aja yang berbeda dikit. 1,9 krat, ya hampir 2 krat ya Om ya? Ya hampir 2 krat. Oke, okay. C moderate, oke okay, sama. Oke, okay, sama-sama Kolombia juga ya? Iya, Kolombia. Kalau udah bareng Kolombia, memang kualitasnya bagus. Dan ini kebetulan Kolombia yang kualitasnya memang bagus ya? Bagus, bagus yang ini. Cakep-cakep pokoknya. Aduh, ini yang hijau Kolombia sebenarnya ya, harusnya ini. Seperti ini. Aduh, keren lah pokoknya. Benar. Kalau tinggal di upgrade atau mau yang suka pakai enak begini aja udah oke. Okay. Ini ikatan juga udah bagus sekali ya mikronya. Iya, ya, cakep. Tinggal pakai aja lah. Oke, ini Kolombia yang kedua berapa nih Om? Ini agak unggul dikit sih. Iya. Karena makanya di situ perbedaan sedikit aja harga mempengaruhi. Oke. Okay. Ini walaupun kalah dikit tapi dia menang di warna. Oke, okay, betul. Ini bedanya dikit 16 juta ya. 16, oh, beda 1 juta. Oke. Silakan. 1 juta. Tapi ini bagus sekali. Benar. Sama-sama dua-duanya bagus. Yang ini 16 juta, yang sebelumnya 15 juta. Ya, silakan itu. Silakan aja. Beda tipis doang. Tipis. Oke. Okay. Selera aja nih. Tinggal selera aja. Sama-sama bagus. Intinya kualitas sama ya. Betul. Tuh, ini ada koleksi kayak Alexandrit. Nah, ini yang Alexandritnya ya. Oke. Okay. Nah, saya ada koleksi Cat Eye Alexandrit. Waduh, cakep. Pastinya change color kalau udah Alexandrit. Betul. Ya. Jadi kalau untuk Cat Eye memang yang paling the best-nya di Alexandrit karena dia mempunyai nilai plus ya lagi ya, karena ada perubahan warna. Perubahan warna ya. Oke. Okay. Intinya kalau untuk cari Cat Eye pastinya garisnya dulu. Garisnya dulu. Ya. Garisnya dulu. Ini garisnya strong nggak? Betul. Dia putus-putus nggak? Betul. Gitu kan. Dan kalau Cat Eye garisnya makin tipis tuh makin bagus. Makin bagus. Oke. Okay. Makin bagus pastinya. Dan ya, ini bisa kita lihat ya sendiri. Betul. Strong sekali ya. Betul, betul. Ini dengan minim cahaya ya, maksudnya dengan cahaya yang seadanya, betul, dia udah langsung keluar talinya. Oke. Okay. Apalagi kita dibantu dengan sinar atau di outdoor itu pastinya lebih strong lagi. Dan ini tidak ada putusnya, benar-benar tipis ya, ya garisnya betul bagus. Waduh. Nah, ya kan nih. Ya betul. Nah, kalau di kena cahaya yang tepat dia akan garisnya akan lebih ya, lebih nyata lagi ya, dan agak lebih lurus lagi. Oke, okay, siap. Oke, okay. Natural Alexandrit Cat Eye Chrysoberry kali ya Om ya. Iya. 2,05 krat, yellowish green to pinkish orange. Oke. Okay. Waduh, ini Sri Lanka nih, Selo. Iya, Selo. Oke. Barang Selo, no treatment, dan Selo. Ini Alexandrit ya, jadi yang benar-benar color change ya Om. Kastanya paling tinggi di okay, Cat Eye. Cakep. Ikatan juga ada micro setting, benar, simple tapi mewah ya. Betul. Simple tapi mewah, bagus lah barang ini. Oke, okay. Alexandrit Chrysoberry Cat Eye Sri Lanka, sampai berapa nih Om? Ini open di 15. 15 juta? 15 juta. Oke, okay, siap. Bagus barang ini. Benar-benar. Dimensinya juga bagus, ya, dia bulat ya. Betul, betul. Jadi banyak kan lebih suka yang bulat daripada yang oval. Betul, betul. Nah, itu ada poin lagi tuh benar, di benar masalah cuttingan di Cat Eye. Okay. Rata-rata yang carinya yang bulat. Kalau yang oval malah kurang diminati. Nah, ini saya punya yang benar bulat-bulat. Jadi garisnya tuh benar-benar dia ngikut. Ngikut. Ya. Nyata ya, jadi nggak ngikutin bentuk batu. Betul. Jadi memang dia pasti tengah jadi. Pasti tengah ngikutin kualitas. Jadi kualitas kayaknya jadi kelihatan bagus. Oke. Okay. 15 juta nih. 15 juta. Oke, okay, siap. Silakan teman-teman. Cat Eye Salon Alexandrit Chrysoberry.